Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to vlog Rahmati Kawekater. Guys, jangan bosan-bosan ya untuk temenin aku beraktivitas. Aku ucapkan terima kasih untuk yang sudah komentar dan like-nya di video aku. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video aku. Oke, by the way, ini aku mau mulai aktivitas ya guys. Dan ini di siang hari aku mau membuat makan siang sambil beres-beres, sambil bersih-bersih. Seperti biasa guys, karena ini rutinitas aku setiap harinya. Oh ya guys, kemarin tuh ada yang nanya bagaimana perjalanan pulang cuti dan balik lagi ke sini, apa saja persyaratannya. Nah guys, kalau untuk perjalanan aku waktu pulang kemarin, alhamdulillah ya, tidak ribet dan sangat masya Allah lancar banget gitu guys. Dan alhamdulillah aku dibeliin tiket direct ya guys, langsung Qatar Indonesia tanpa transit. Tapi ada satu kejadian yang gak aku sangka banget guys. Koper aku yang gede malah ketinggalan di Qatar. Jadi pada saat aku mendarat, aku cek luggage, sampai akhir putaran itu koper aku tuh gak ada guys. Dan aku tanya kepada petugasnya, dan mereka juga sudah tahu nama aku. Mereka tanya nama aku dan aku jawab ya. Terus kata mereka, katanya koper aku ketinggalan di Qatar guys. Kok bisa? Dan terus aku disarankan untuk ke pengaduan ya guys. Di sana aku harus urus-urus dulu. Dan katanya koper aku bisa diantarkan ke rumah. Tapi itu harus dalam waktu 2-3 hari guys. Dan alhamdulillah koper aku datang juga. Setelah mungkin 4 harian aku di rumah. Karena itu kesalahan dari pihak airport ya guys. Dan bukan kesalahan aku. Jadi mereka kirim tanpa ada biaya transportasi. Oke guys, perjalanan pulang itu masya Allah lancar banget ya. Menurut aku sih gak ribet. Karena sebelum kita keluar juga, kita harus ngisi apa itu ya, kayak formulir gitu. Tapi jangan khawatir, di sana juga ada yang akan membantu kita dan itu gratis guys. Oh ya, ini aku lagi masak juga, dan menu makan siang hari ini aku mau bikin maskul ayam. Oke guys, aku mau lanjut cerita. Dan setelah keluar dari bandara, di sana ada pendaftaran email guys. Ya itu sih terserah ya kalian mau mendaftar atau tidak, tapi kalau aku tidak mendaftar email guys. Dan aku punya 2 HP itu, aku tidak daftarin email. Tapi masih bisa dipakai kok guys. Dengan cara kalian punya WiFi ataupun hotspot. Nah oke, untuk perjalanan balik lagi ke Qatar. Tadinya kan majikan aku kasih aku cutinya 3 bulan ya guys. Tapi pada saat itu karena aku dilema mau balik enggaknya. Dan karena ibuku jatuh sakit juga, jadi aku nambah 3 bulan lagi. Jadi 6 bulan waktu cuti aku di Indonesia. Terus persyaratan buat cuti, majikan aku mengirimkan seperti dokumen dari KBRI Qatar ya guys. Dan majikan aku kirim lewat WhatsApp aku. Dan aku cuma tinggal ngeprint aja. Sebenarnya sih itu nggak perlu ya guys, karena waktu aku sampai di airport nggak ditanyain apa-apa selain Qatar ID guys. Dan pada saat itu aku sangat khawatir banget guys, karena semua PT lagi pada tutup. Dan aku takut ngaruh juga kalau yang cuti pun tidak bisa berangkat. Tapi masya Allah alhamdulillah, keberangkatan aku tuh lancar banget. Dan gak ditanyain apa-apa selain Qatar ID. Ya by the way guys, tadi aku beres masak sambil nunggu masakan aku matang. Ini aku beres-beres kamar ya guys. Karena sudah lama spray aku juga gak diganti guys. Jadi ini ceritanya aku lagi rajin. Yaitu ya guys, perjalanan pulang dan balik lagi aku ke Qatar. Masya Allah alhamdulillah tidak ribet sama sekali guys. Semuanya lancar-lancar aja. Menurut aku sih tidak seperti pemberitaan-pemberitaan yang ada di sosial media ya. Harus begini, harus begitu. Tapi ketika kita sudah pulang, kita menjalankannya, itu semua tuh masya Allah ya nih, dengan mudah gitu, dengan lancar. Alhamdulillah aku tidak terasa di sini sudah mau 5 bulan guys. Tidak terasa, waktu cepet banget ya guys. Sebentar lagi aku 2 tahun dan aku tuh excited banget guys. Pengen cepet-cepet 2 tahun, pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet kumpul lagi sama keluarga, pengen cepet-cepet kumpul sama suami. Karena aku selalu kangen sama suami aku guys, yang selalu ngajak aku jalan-jalan kemanapun aku pergi. Nah, pokoknya di sini tuh ya sebenarnya bete banget ya guys dengan setiap harinya seperti ini. Tapi ya insya Allah lah, aku sabar, insya Allah kita cepat ketemu lagi sama keluarga. Nah ini aku lagi beres-beres perlengkapan aku, peralatan aku ya guys, karena memang sudah berantakan banget, dalamnya sudah kotor dan aku ini bersihkan. Nah ini semua sudah beres, bersih dan rapi ya guys.
Lagi ada mood aja aku ini beres-beres guys. Nah setelah masak beres-beres, ini aku tadi pergi ke supermarket belanja ya guys. Dan ini aku unboxing belanjaannya. Ya belanja buat keperluan dapur guys. Sekarang hampir tiap hari aku pergi belanja guys, karena tahu sendiri di dapur itu kadang-kadang ada aja keperluannya gitu guys. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. See you on next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.